Sama gue penasaran nih, sebenarnya siapa artis favorit lu? Kalau aku sih sekarang lagi deket sama artis pop Sunda. Enggak, yang paling lu favoritin. Oh, paling lu favoritin artis itu kan lu banyak banget nih dari 2010 sampai 2018. Oh, yang paling favorit. Yang paling lu favoritin, paling lu idolain. Siapa? Halo. Gue entah kenapa kalau misalkan lagi interview, promo interview ke Bandung, orang yang selalu gue temuin selain MD Radio adalah orang ini. Halo. Ini sama Mr. Yosef. Sama Yosef Iskandar. Ini sama Sam. Om Tipot. Udah lama. Gue pengen nanya, Yosef, sebelum gue kan dulu kalau pas saya di radio kan taunya cuma main ke radio saya. Iya. Tapi itu saya kerja di label, ternyata Yosef ada di mana-mana. Ya, yang penting mah aku mah silaturahmi ke orang. Ya. Katanya kan silaturahmi memperpanjang umur. Ya. Nah, gini menanya sebenarnya pertama kali lu datang ke radio-radio untuk foto sama artis itu mulai kapan sih? Aku ingat enggak kapan pertama kali kayak gini? Dari 2010. 2010. Iya. Itu waktu itu udah kuliah kerja atau? Kerja, udah kerja. Artis siapa pasti enggak? Siapa artis pertama saya yang kamu minta foto? Ketemu sama Kahitna. Kahitna? Iya, Kang Yopi. Oh, tapi bukan di radio. Di mana? Di suatu KFC. Oh, KFC. Tapi itu acara dia juga. Oh, Music Victory ya, dulu zamannya yang keluar. Awal pertama tuh tahun 2010. Yosef ketemu artis dan minta foto bareng Yopi Widianto. Nah, selanjutnya kenapa kepikiran, ah gue main ke radio aja deh ketemu ininya teman-teman. Ya, dulu sih ke radio malu ya. Nah, belum pernah ke radio main, cuma memberanikan diri aja. Yang waktu pertama ke radio itu ini radio yang apa? Di sana yang Cibaganti. Oh, di Ardan. Jadi dia pertama kali datang ke radio untuk foto sama acara di radio Ardan. Kan ada acara yang malam tuh. Ada nge-jam. Ada nge-jam. Oh, pertama kali di Ardan nge-jam tahun 2010. Iya, 2010 di situ. Sering. Ya. Siapa artisnya? Masih ingat enggak? Yang pertama teh ada band. Oh, ada band Doni. Iya. Seberani. Doni Sibarani. Seberani. Pas lagunya yang pertama. Lagu yang mana? Yang Manusia Bodoh? Bukan. Yang apa? Yang mana lagunya? Selamat malam itu apa? Oh, selamat malam. Itu mah di kustik itu. Bukan. Ada yang lagu Hello. Oh, ya tahu-tahu. Oh, iya, tahu-tahu lagunya. Itu ya. Nah, selama lu 2010 sekarang 2018, 8 tahun lah ya. 8 tahun lah. Siapa sih artis yang paling berkesan buat lo minta foto? Yang penting. Yang paling berkesan yang siapa? Pertama, yang berkesan tuh ada band. Ada band pertama kali ya? Pertama kali soalnya. Terus pertama kali bilang minta foto gimana? Coba bisa praktekan nggak pertama kali? Ketemu artisnya langsung nondok artisnya atau langsung ke artisnya? Gimana bilangnya? Kan waktu ada ini apa? Ada waktu istirahatnya? Tidak ya. Saya langsung minta foto langsung. Doni ya? Bang. Boleh minta fotonya langsung Bang Doninya langsung nyapa, oh boleh sini sih. Foto. Makanya langsung minta ke teman fotoin. Oh, dulu canggih ya, handphonenya pakai handphone dulu. Iya, ya udah, 2010 udah punya handphone, udah handphone punya ya handphone apa tapi itu pakai BB. Oh, BB. Itu yang pertama punya itu BB. Habis itu hobi lo terus berlanjut sampai sekarang ya. Sekarang alhamdulillah sambil silaturahmi kan sama label-label juga pada kenal. Iya. Karena ini Yosef tuh orang yang sangat terkenal di anak-anak sosial, label ya. Iya, sosial. Anak-anak ya, label benar, tuh pasti kenal banget ya. Pasti kenal banget. Pasti kenal. Kan gua dari tadi pagi mana Yosef nih, oh ada dia. Alhamdulillah. Pernah enggak lu ngalamin pernah apa? Ditolak dipoto sama artis atau lu gimana? Sama Ayu Ting Ting. Ya Ting Ting, kenapa? Kenapa tolak ya? Sama kita foto langsung apa? Enggak tahu dia kecapean apa dia lagi ngamut. Minta foto langsung dia langsung pergi. Pergi. Oh gitu. Ya saya mah enggak masuk. Hati-hati aja lah ya. Yang penting kan mungkin kalau rezekinya foto sama dia. Iya. Lu misalkan nih banyak orang-orang yang baru nih yang gue lihat nih yang pengen foto sama artis ke radio. Lu ada tipsnya enggak sih biar minta foto tapi enggak ngeganggu? Tipsnya apa nih buat yang lain? Tipsnya mungkin kalau lagi interview jangan langsung minta foto apa. Mungkin kalau habis interview boleh lihat orangnya gimana moodnya. Kalau moodnya lebih baik
kita boleh minta foto. Soalnya sayang kalau mengganggu, dia hanya nggak muat kan ke fotonya juga nggak bagus. Iya. Benar-benar. Nah begitu aja. Sama, lo penasaran nih, sebenarnya siapa artis favorit lo? Kalau aku sih sekarang lagi deket sama artis pop Sunda. Enggak, yang paling lo favoritin. Oh. Paling lo favoritin artis itu kan lo banyak banget nih dari 2010 sampai 2018. Oh, yang paling favorit. Yang paling lo favoritin, paling lo idolain. Siapa artisnya? Doni, saya mas. Doni ada band. Doni Sibarani sekarang lagi solois kan dia. Iya. Yang pengen mati foto, siapa yang pengen mati foto sama siapa artis? Hati yang belum dipoto. Pengen banget lu foto sama dia gitu. Oh, artisnya. Pengennya sama Agnes belum pernah ya. Kalau ada artis lu pengen ngomong apa? Kalau sama artis Agnes Monica, kalau artis Monica di depan lu nih, lu mau minta foto gimana cara ngomongnya? Kak Agnes, kalau kita ketemu pengen foto bareng, jangan menolak, jangan judes. Yang penting mbak Bek, minta foto aja. Yeah. Semoga sukses karirnya. Yeah. Kak, itu foto-foto yang lu foto tuh biasanya di upload kemana aja? Sebenernya? Aku di upload di sosial media, ada yang dicetak di foto juga. Oh. Itu ada komentar-komentar yang nanya, ih kok kamu bisa sebut apa lo? Kebanggaan gak buat lo? Alhamdulillah kebanggaan. Mereka berpikir aku teh manajer artis. Katanya, padahal saya mah karyawan biasa. Iya, biasa ya. Kerja apa sih emang? Saya di profesi perusahaan itu? Ban mobil. Alhamdulillah, sampai sekarang masih dari lulus sekolah SMA sampai sekarang masih di bidang itu. Ban mobil. Ya, gila. Artisnya ya. Konsisten ya. Udah itu aja ya. Okay. Pernah ada yang komen gak, ih kamu foto sama artis doang, Nora, enggak, orang komen gitu enggak? Ada pernah sih, ngomong? Cuma saya mah gak pernah ngebales yang jahat-jahat lah. Mungkin dia juga memasukkan buat saya mungkin. Iya, sip. Ayo dong, kasih salam buat teman-teman label yang udah selalu bawa artis. Ya, terima kasih buat para teman-teman label, orang promonya terutama ya. Orang promonya sama tipe juga yang banyak artis bawa. Afgan ya, sama sekarang yang lagi promo ada Polmek. Ya. Semoga sukses. Semoga lancar karirnya. Ya, makasih ya. Ya, kalau boleh menyebutin terima kasih, lu pengen nyebutin terima kasih buat lu akhirnya bisa memberanikan diri bisa foto-foto sama artis, sama artis itu apa? Siapa yang lu ucapin terima kasih? Yang buat terima kasih mas sama orang-orang radio, yang orang-orangnya welcome, gak sombong. Orang yang datang ke radio welcome, disuruh datang gak ada, gak usah udah. Gak ada, lagi penasaran nih, kan radio di Bandung banyak, sebenarnya lo pendengar radio mana sih? Gue penasaran, didengerin ini ada, sebenarnya lo dengerin radio mana? Saya? Jujur? Soalnya mas, saya banyak sih yang pertama Ardan, Dahlia. Itu bagi waktu mah bagi waktu enggak? Kalau bagi waktu mah saya mah habis kerja aja. Dengerin Ardan terus. Ardan, Delia, Garuda sama yang satu lagi teh Rama. Oh, Rama. Alhamdulillah kan sama MDB-nya kenal. Iya, yeah. Thank you Yosep. Ini masuk di acaranya Ngotai, ngobrol santai. Hey. Dan tamu saya eksklusif bareng Yosep siapa? Yosep Iskandar dari... Jangan pula di follow ya IG-nya. Waduh, ini loh. Pujaan para radio Yosep promotion. Yosep_Iskandar. Thank you, Yosep.